ada yang modusnya memasukkan di dua orang adalah perempuan ya. Dan kemudian dari timnya itu laki-laki. Ya. Ada yang ditempel, ada yang ditaruh, ya. Juga ada hasil daripada operasi Nilan Jaya tahun 2019 ya, yang dilaksanakan secara selama 15 hari mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Ini adalah operasi khusus untuk operasi dengan sandi Nilan Jaya yang telah saja dilakukan. Jadi kami menyampaikan hasilnya daripada operasi ini. Jadi yang pertama bahwa laporan polisi yang kita buat, yang kita terima, artinya yang kita gunakan untuk penyidikan ini ada 337 kasus. Kemudian untuk tersangkanya itu ada 410 tersangka, di mana dari 410 itu ada 6 orang warga negara asing, ya, 6 orang. Dan kemudian daripada tersangka itu klasifikasi tersangka adalah bandar itu 5 orang, kemudian pengedar itu ada 371 orang, dan kemudian pemakaian ada 34 orang. Dan kemudian total barang bukti yang kami sita, yang kita Direkturat Atur dan Jajaran, itu yang pertama adalah sabu. Sabu ada 56 kilo, ya, ada sabu. Dan juga ada ganja 13 kilogram. Ganja. Kemudian ada ekstasi 277 butir. Kemudian heroin ada 59,67 gram. Dan obat berbahaya ada 33.080 butir. Ini yang kita. Jadi ada yang modusnya dimasukkan di wisatawan yang masuk ke pulau Seribu, wisatawan. Transaksinya di Jakarta.